lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlaha waramha wa afiha wa fu'anha. Suasana rumah duka Mulan Jamila. Isak tangis Ahmad Dhani tak terbendung. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Ucapan bela sungkawa tak henti-hentinya terucap dari berbagai pihak keluarga dan juga rekan artis lainnya. Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhumah lakukan selama hidupnya. Kita simpan saja semua keburukan almarhum semasa hidup dan tak perlu mengungkitnya kembali. Kami segenap kru turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Sebelumnya, artikel ini kami kutip dari gridframe.id. Mulan Jamila memiliki nama asli Raden Terry Tantri Wulansari. Mantan vokalis Duo Ratu ini lahir di Garut, Jawa Barat tanggal 23 Agustus 1979. Namun baru-baru ini tersebar kabar duka, pasalnya hati orang tua mana yang tak hancur bila mengetahui calon buah hati dalam kandungannya yang sudah tak lagi bernyawa. Begitu pula yang dialami oleh Ahmad Dhani dan Mulan Jamila yang remuk hatinya dikarenakan Mulan Jamila keguguran. Kabar kegugurannya Mulan Jamila itu tentu saja mengejutkan banyak pihak. Sayangnya takdir berkata lain, anaknya meninggal sebelum melahirkan. Dan Ahmad Dhani pun mengaku sempat merasa terpukul karena kejadian itu. Ahmad Dhani pun mengungkapkan bahwa kelahiran anaknya itu terjadi pada 1 September bersamaan dengan tanggal ulang tahun Al-Ghazali walau akhirnya meninggal. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.